Rekan-rekan, imam, para frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, shalom. Kita telah membuka perayaan ini dengan meriah. Kita bersorak-sorai memuji Yesus sebagai Mesias, Putra Allah, dengan menyerukan hosana sambil memegang daun palma di tangan kita. Namun, setelah menyambut Yesus dengan sorak-sorai, kita dibawa masuk dalam permenungan mengenai dirinya sebagai hamba yang menderita. Suara sorak dan sorai hosana tiba-tiba berubah menjadi nada salibkan. Dia inilah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, bukan melalui puji-pujian atau sorak-sorai hosana. Melainkan jalan penderitaan untuk mencapai kemuliaan. Nah, kemuliaannya itu tampak pada sengsara, dan wafatnya disalib seperti yang sudah kita dengar dalam kisah sengsara tadi. Nah, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menggambarkan seorang hamba yang pemberani dengan menanggung derita dari kesadaran batinnya, penderitaan. Yang ditanggungkan oleh hamba ini berdasarkan perjuangan yang diterimanya dengan penuh kesadaran, akan tetapi di tengah penderitaan yang dialaminya, Allah menyertainya. Iman yang kokoh dari hamba yang menderita ini menunjukkan bahwa Allah sungguh setia, sehingga di tengah penderitaannya, Ia tidak mendapat malu dan terus berdiri kokoh seperti gunung batu. Inilah gambaran hamba yang menderita yang didubuatkan oleh nabi nabi Yesaya yang tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, Yesus sendiri adalah hamba yang menderita. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Ya, dia sebagai pribadi yang mengosongkan dirinya dalam rupa Allah. Paulus mengatakan bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Ya, jadi dia menghilangkan uh, kesetaraannya dengan Allah dan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia ini. Nah, hal ini menunjukkan sikap solider yang ditunjukkan oleh Allah sendiri kepada kita manusia yang lemah dan berdosa ini. Nah, ia ia taat sampai mati ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, salib seperti yang dinyatakan Rasul Paulus itu adalah sebagai lambang penghinaan atau kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita orang yang diselamatkan salib merupakan lambang kekuatan dari Allah itu sendiri yaitu bisa dilihat dalam 1 Korintus bab 1 ayat 18. Nah, melalui penderitaan dan kematian Yesus di palang salib yang hina mau menyatakan kemuliaannya sehingga dalam namanya segala yang ada di langit dan di bawah bumi mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan ini yang ditegaskan di akhir bacaan kedua tadi bahwa semua orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah anda sekalian percaya pernyataan ini? Ya, ya, ya. Inilah gambaran Yesus sebagai hamba yang menderita dan pribadi yang solider yang tampak dalam kisah sengsara yang baru saja kita dengar tadi. Kemuliaannya sungguh tampak ketika ia mengosongkan dirinya dengan maju sebagai seorang tahanan di hadapan Pilatus. Nah, Yesus sendiri tidak banyak berbicara mengenai segala tuduhan yang disampaikan oleh para tua-tua Yahudi terhadapnya, dan Yesus menerima hukuman mati dengan penuh kerelaan tanpa adanya kejahatan pada dirinya. Ya, ini dalam pikiran akal manusia ini sungguh tampak aneh. ya Namun oleh karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita, dia rela menerima hukuman mati di salib ini. Dia adalah hamba Allah yang menderita. Nah sikap solider yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri, yang rela disalibkan karena kejahatan kita manusia, menjadi tanda cintanya sebagai penebus yang menerima kita yang hidup jauh dari Allah karena dosa-dosa kita. Ya. Ini yang diserukan oleh Yesus tadi. Dia menyatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini pernyataan Yesus bagaimana dia sungguh ditinggalkan oleh Allahnya ya, yang mewakili kita semua sebagai manusia. Nah, dengan cara demikian Allah membuatnya solider dengan kita manusia sehingga kita semua diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Nah, dengan demikian Yesus sebagai hamba yang menderita mendapat pengakuan dari kepala pasukan yang menyaksikan kematiannya yang amat dahsyat dengan mengatakan sungguh orang ini adalah putra Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Melalui sabda Tuhan dan juga perayaan agung yang kita rayakan pada hari ini ada dua hal yang perlu kita sadari dan kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah sikap pengosongan diri kita, sikap pelepasan diri kita terhadap hal-hal yang memuaskan nafsu kita. Ya, baik itu keinginan mata, keinginan daging maupun kesombongan hidup. Nah, ketiga hal ketiga hal ini ya membawa dampak buruk bagi diri kita maupun keluarga dan komunitas kita. Ya, kalau kita tidak mengekangnya bahkan dalam keluarga terjadi perceraian, sikap acu tak Acuh ya. Bahkan jatuh dalam jerat kejahatan, narkoba, perjudian, ya hidup royal dan sebagainya ya hal inilah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana ketiga hal ini keinginan mata, keinginan daging dan juga kesombongan hidup selalu melekat dalam diri kita nah oleh karenanya kita perlu belajar dari Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia yang merasakan pahitnya penderitaan bahkan rela mati dengan cara yang hina. Ya, inilah poin pertama ya bahwa kita perlu melepaskan diri kita, mengosongkan diri kita dari segala bentuk hawa nafsu, ya. Ini yang sudah ya kita akukan ya dalam sakramen tobat menjelang Paskah ini ya. Bagaimana kita dituntut untuk mengubah dan memperbaharui diri kita. Nah, poin yang kedua yang patut kita tanamkan adalah adalah memiliki semangat solidaritas. Ya. Nah, semangat solidar solidaritas ini tampak dalam diri Yesus yang adalah Allah yang berbela rasa terhadap kita. Ya, manusia yang berdosa ini. Yesus meninggalkan kealahannya mau solider memikul hutang dosa dan maut yang tidak dapat dibayar oleh kita manusia ini. Bahkan segala penderitaan kita, ya baik itu ketidakadilan, ditinggalkan, dipermalukan oleh sesama kita, bahkan penganiayaan, bahkan sakit penyakit kita pun ditanggung olehnya. Oleh karenanya, kita terus berjalan bersama Yesus dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup kita, untuk menghadapi setiap peristiwa yang menyakitkan dan berusaha untuk memperbaharui diri terus-menerus dengan meninggalkan segala dosa yang terus-menerus kita lakukan, nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari di awal pekan suci ini kita mau masuk dalam misteri Paskah Kristus untuk mati dari segala dosa dan kelemahan kita, sehingga pada akhirnya kita bangkit bersamanya sebuah menjadi manusia yang baru, yang taat akan perintah-perintahnya, sebagaimana Yesus yang telah taat kepada Bapa untuk keselamatan kita semua. Tuhan memberkati kita semua.